Ya, setelah sempat tidak digelar selama 2 tahun akibat wabah COVID-19, ratusan warga muslim di Gianyar, Bali menggelar pawai takbir keliling Lebaran Idul Adha 1443 Hijriah. Ratusan warga antusias berkeliling di sepanjang jalan kota Gianyar. Suasana pawai takbir keliling di Gianyar, Bali berlangsung meriah. Ratusan warga muslim dengan membawa pernak-pernik serta alat musik berjalan berkeliling mulai dari Masjid Agung Al-Ala sepanjang 1 km. Warga terlihat antusias mengikuti takbir keliling ini, mengingat ini merupakan pertama kali warga dapat secara langsung berkumpul takbir keliling bersama setelah 2 tahun tidak dibolehkan akibat COVID-19. Anak-anak sampai orang dewasa pun ikut serta dalam takbir keliling ini. Sementara petugas kepolisian menjaga ketat jalannya pawai takbir ini dan memberikan himbauan agar menjaga protokol kesehatan.